kanker itu bukan penyakit keturunan ya, penyakit gen. Kalau orang mikir, gennya tertekan. Kalau mikirnya dikurangi, gennya remodeling lagi. Makanya pesan saya, boleh mikir. Kanker apapun ini, boleh mikir tapi tidak boleh kepikiran. Nek memang tidak mampu ya disiarkan. Anak ada anak istri, suami, ada mantu. Ayo bicarakan bersama-sama. Ojo disimpan sendiri, selnya tertekan. Dan kanker ketahuannya, stadiumnya 3 atau 4. Gejala dini tidak ada. Risiko kanker payudara, itu anak-anak sudah waktunya menikah. Tidak menikah, itu risiko kanker ovarium dan kanker payudara. Makanya kalau sudah waktunya kawin, kawin. Ya, karena hormonalnya biar jalan. Ya, ciri-ciri kanker payudara, slide. Letaknya dekat ketiak. Kalau mandi sering dipegang. Ini 80%. Ya. Atau ada cermin. Kalau begini normal. Tapi kadang-kadang ada yang naik, ada yang turun. Ternyata benjolannya di bawah. Hati-hati. Hati-hati pentil yang mengeluarkan darah atau nanah. Ini ganas. Makanya BH tidak boleh hitam. Harus coklat atau putih. Supaya kalau keluar cairan ketahuan. Hati-hati pentil yang mendelep. Ini tugasnya suami untuk ngodot. Jadi nyonya saya dulu mendelep. Begitu pulang kerja tak golek iya tak odot. Saya enggak ngomong, kalau ngomong tambah stres. Misalkan jeng iki bahaya kanker, oh tambah enggak bisa tidur deh. Pok pulang kerja tak golek tak odot. Alhamdulillah sudah berhasil. Itu memang harus kerja sama yang baik ya. Bagian ngodot, hati-hati. Jadi nanti ibu kalau merasa gitu ngomong nang bapak, "Pak, delon Pak mendelep tangga. Tolong ngodoten Pak, odoten ya." Makin dini kanker ditemukan, makin besar kemungkinannya akan sembuh. Tapi gejala dini tidak ada. Makanya itu banyaklah bersyukur, memaafkan, menolonglah orang lain. Ya as-sadaqah itu daf'ul bala. Sedekah menjauhkan daripada bala. Jadi orang yang ahli sedekah, penyakitnya dibuang sama Allah. Ini ada cerita, teman saya di masjid. Itu sarafnya kejepit. Periksa sana, periksa sini, rumah sakit mana? Operasi, operasi, operasi. Oke, tak operasi, tak tunggu ini nang rumah, nang operasi. Pedih aku Pak Agus kawan. Aku tak ngundek alternatif ay. Apa alternatifnya Pak Agus? Sedekah. Minggu berikutnya Pak ayo operasi. Enggak Pak Agus penyakit gue hilang. Apa? Ya omongannya Pak Agus yuk. Saya sedekah diangkat penyakit. Saya manggil ayatim piatu habis 4 juta. Dicabut. Jangan meremehkan sedekah. Kalau pensiunan eman sama pensiunnya enggak banyak. Dengan senyum, berkata yang baik kepada anak cucu, itu sedekah. Ngeladeni suami podo pensiune sing ikhlas. Kadang-kadang enggak teh diuncal nang ngene. Tanggal 1 sampai 10 pakai gula. Kok tanggal 20 kayak uyah. Itu banyak itu. Nah, paliatif ini gunanya meningkatkan kualitas hidup. Slide. Ini contoh, ibu ini seorang guru dengan kanker payudara, tulang belakangnya hancur. Ini egois sekali. Semua dikalahkan. Dosennya dimusuh, dokternya dimusuh, dokter perawat tidak berani. Kayak nopo Agus saya. Ibunya tok yang ini kasih sayang seorang ibu. Saya sekarang sedang merawat banyak anaknya yang sakit, ibunya yang merawat. Ya ini. Suaminya aja lari ke rumah saya. Bagus, saya ingin masuk perkumpulan suami takut istri. Oh, silakan gabung dengan saya. Aku dewe yo wedi. Akhirnya dia bisa kerja lagi, ya, dengan tulang belakang hancur. Terus dia bilang, Agus bisa enggak saya dampingi anak saya wisuda. Loh, mati hidupnya seseorang itu bukan dokter, bukan rumah sakit, Tuhan yang punya. Ya ngatur sama Allah, ya kan gitu. Dia diberi kesempatan untuk dampingi anaknya wisuda dengan pakai korset, dia pakai hak 5 cm. Pak Agus saya pakai hak 5 cm, oh terima kasih sama Allah. Terus dia ngomong ke saya, Pak Agus, kapanpun Tuhan mengambil saya sudah siap. Accepten. Kalau orang pasrah, orang daya tahan tubuhnya meningkat. Kalau stres, semua daya tahan tubuhnya turun. Hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan mikir terlalu berat. Karena mulai banyak penyakit, sarafnya mati semuanya. Tolong ibu-ibu, kalau bapak-bapak ada yang mulai terasa geringgingan tangannya, padahal tidak ada diabetes. Terus jalannya rodok angel. Itu bebannya berat sudah. Saya kehilangan sahabat saya, dokter spesialis penyakit dalam, meninggal karena sarafnya, mati semuanya. Sampai terakhir. Ya, mulai sekarang boleh mikir, tapi tidak boleh kepikiran. Dibuat happy aja, bersyukur. Tidak usah khawatir, selama panjenengan membantu orang-orang yang susah, ya, ngopeni para pensiunan, tidak akan menurun, tidak akan tetap posisi the best, ya. Tetap posisi the best, ini yang penting. Pokok tidak ada orang ceritanya suka menolong, suka bersedekah, dia sakit-sakit tidak ada. Karena penyakitnya dicabut sama Allah. As-sadaqatu daf'ul bala, ya. Dan besok tamu Allah pertama kali adalah orang yang senang menolong orang lain. Social intelligence.